lumayan hasil bukan berarti sesuatu tadi menjadi halal. Ya. Apalagi yang dipertanyakan tentang Petren, pernah yang pemiliknya menanyakan langsung mendiskusikannya dengan saya sewaktu saya mengajar di program Magister Ekonomi Syariah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, yang hasilnya dia tidak ada bedanya dengan sistem MLM, di mana untuk mendapatkan program ini harus membayar, padahal program ini di beberapa tempat tanpa berbayar. Tetapi kenapa orang mau pada program ini berbayar? Karena ada iming-iming bonus. Berarti yang diinginkan oleh orang yang beli program ini adalah bonusnya, iming-imingan bonusnya. Tukar uang, umpamanya pendaftaran data 3.500.000 atau sekian-sekian, dengan bonus sekian puluh juta. Tukar uang dan tidak sama nominalnya, karena iming-imingnya bonus, berarti tukar uang keikutsertaan tadi dengan bonus. Ini hukumnya adalah riba. Kemudian realnya yang mendapat bonus tadi, dari hitung-hitungan matematis yang kajiannya dilakukan oleh Dr. Hussein Syahroni dalam disertasi beliau tentang marketing dalam pandangan Islam, beliau menjelaskan bahwasanya yang dapat biasanya hanya sekitar 4%. 96% tidak dapat. Karena kalau semuanya dapat bonus tadi, tutup perusahaan MLM tadi atau apapun namanya. Ya, dan itu memang yang terjadi. Kalau saya judi dengan nilai 50-50 hukumnya haram, apalagi ini kemungkinan dapatnya sangat kecil sekali, maka ini perjudian dengan tingkat tinggi penipuannya. Wallahu taala alam. Adapun apa yang mereka usahakan, pihak Paitan mendapatkan legalisasi halal dari Dewan Syariah Nasional, itu usaha mereka dengan Dewan Nasional dan Dewan Syariah dengan Allah. Tapi saya, menurut saya mereka tidak ada perubahan. Dan dengan demikian hukumnya kembali kepada hukum asal yang saya pelajari adalah haram. Wabillahi taufik. Bagaimana hukum mengubur keluar kota kampung halaman? Maksudnya orang mati di sebuah kota tapi dikuburkannya di kampung halamannya gitu. Umpamanya orang Garut mati di Jakarta, lalu dikuburkan di Garut, dikirim ke Garut dipaketkan. Boleh? Tidak boleh. Hukum asal, si mayit harus dikuburkan di kota tempat dia meninggal. Sehingga apabila si mayit sebelum matinya berwasiat agar dikuburkan di luar kota, maka tidak boleh wasiat itu dilaksanakan. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, seandainya mayit berwasiat untuk dikuburkan di luar kota, maka wasiatnya haram untuk dilaksanakan, karena itu wasiat yang maksiat. Orang yang dizalimi, dia punya dua pilihan. Dia memaafkan itu yang terbaik. Tapi kalau dia tidak memaafkan, dia mutut hari kiamat, terserah dia. Makanya ente jangan macam-macam zalimi orang. Ya. Saya ulangi, orang yang zalimi dia punya hak. Kalau dia memaafkan itu yang terbaik. Ya. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kata Allah, barang siapa yang maafkan dan buat perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kata Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian suka kalau kalian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau ada orang memaafkan, dia akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada orang buat zalim kepada kita, itu kesempatan kita untuk diampuni oleh Allah. Bagaimana caranya kita ampuni dia? Kita maafkan dia. Tetapi ada orang tidak mau memaafkan. Itu hak dia. Saya tidak maafkan dia. Enggak, urusan kita nanti hari kiamat. Saya tidak mau ketemu dengan engkau. Itu hak dia. Kita enggak bilang ente kan sekarang hari lebaran harus maafin. Enggak ada dalilnya. Ya, makanya hati-hati, jangan mendzalimi orang lain. Karena sudah banyak beramal, namun tetap masuk neraka, akhirnya tertunduk, menyesal, penyesalan yang tiada tara.
kata para ulama dalam ayat ini, karena amalan mereka tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tidak diterima. Tidak diterima. Dan itu dari sekarang Nabi, dari dunia Nabi sudah wanti-wanti, sudah ingatkan dari Nabi hidup, yang amalan tidak sesuai dengan sunnahku ditolak oleh Allah. Allah akan tolak amalan yang tidak sesuai dengan sunnahku. Maka kecintaan kita kepada saudara kita, kecintaan kita kepada saudari kita, ketika kita melihat ada amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, kita arahkan kepada sunnah agar diterima Allah. Apakah ini namanya kebencian atau kasih sayang? Silakan jawab. Apakah ini namanya memecah belah atau ingin mengajak umat kepada jalan Nabi yang satu, yang lurus? Silakan jawab. Kalau ada yang tanya sekarang, Ustaz bergabung gak sama Jamaah Tabligh? Saya bilang jangan bergabung, gitu kan? Jangan ikut sama mereka, mereka keliru. Kelirunya banyak. Misal mereka kembali kepada buku satu saja, ya, masalah fadhail amal, dan banyak hadis-hadis yang perlu ditelusurin. Ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu. Kemudian mengharuskan khuruj itu keluar, seakan-akan orang kalau tidak lakukan itu adalah perbuatan yang masih kurang dalam agamanya. Ini juga perlu diperbaikin. Berbicaranya orang yang tidak berilmu, orang yang baru sadar kemarin disuruh bicara misalnya. Saya sebutkan sekian banyak hal-hal. Kemudian banyaknya orang yang bergabung, dan umumnya memang kelompok ini berdasar asasnya adalah sufi, ya, orang yang bermanhaj sufi. Dan ini adalah banyak kepada hal-hal yang melanggar nanti sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena kita tahu sufi, ya, atau pemahaman sufi, sufisme, ataupun tarekat-tarekat yang merupakan cabang dari ilmu sufi itu sendiri, itu kebanyakan mereka keluar dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau ada orang bawakan hadis ini, antum traktir ke restoran. Ajak makan, dari dia lapar ajak makan, tengah-tengah makan antum ambil, stop dah. Ini hadis la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Dusta atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Makan boleh, jangan berlebihan. Sampai kenyang enggak apa-apa. Apakah berkhalawat dengan lawan jenis di medsos boleh? Enggak boleh atuh, kecuali kalau ada kebutuhan. Ya. Yeah. Ngobrol di medsos sama akhwat, ukhti, gimana kabarnya? Ya. Yeah. Pakai emotikon lagi senyum-senyuman. Aduh, bahaya, Pak. Jangan. Ya. Yeah. Antum jangan sekali-kali merasa pede, insya Allah saya tidak akan terfitnah. Kata siapa? Setan binter. Ya. Bahaya ya, akhi, itu fitnah berat. Salafus saleh itu berusaha untuk ya semaksimal mungkin untuk tidak ya berdua-duaan dengan wanita. Kecuali kalau memang keadaannya sangat dibutuhkan. Sama juga kepada sebagian atau kaum wanita, tetap tutup aurat, tetap pakai jilbab walaupun hati Anda buruk. Kan seperti itu ya syubhat. Ini syubhat nih, contoh syubhat. Jadi seperti orang mengatakan jilbabi hati dulu. Ngapain pakai jilbab tapi hatinya kotor? Tetap pakai jilbab walaupun hati Anda kotor. Karena levelnya sama seperti kewajiban yang lain walaupun kita berdosa. Tetap tutup aurat Anda. Hati pelan-pelan insyaallah kita akan perbaiki. Ini syubhat. Akhirnya kaum muslimin lepas jilbabnya. Kenapa? Yang penting baik dulu. Anda baik sama orang, tapi tidak baik sama Allah, kan percuma. Tapi kalau tetap sholat Anda, tetap menutup aurat Anda, sama Allahnya Anda baik. Sama orang, ya nanti diperbaiki. Tapi seharusnya ya, orang kalau kemudian sama Allahnya baik,
pastilah berimbas kepada amalan hatinya. Ikut baik.